Ya, saya Dwi Puspitorini, Kepala Program BIPA Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Seperti yang kita lihat, di belakang ini sedang terjadi keramaian. Ini adalah acara penutupan program BIPA. Yang unik dan menarik adalah setiap penutupan ini selalu diisi dengan pertunjukan tari tradisional Indonesia, musik tradisional Indonesia yang dibawakan oleh orang-orang asing tersebut. Mereka sangat senang karena selain belajar bahasa Indonesia, di program BIPA UI mereka juga belajar budaya Indonesia, kesenian tradisional Indonesia, dan banyak hal lagi tentang Indonesia. Karena dosen-dosen dan teman-teman saya, membantu saya belajar dengan rajin. Nama saya Hiroshi Yanagisawa, berasal dari Jepang. Selama setahun ini, saya benar-benar senang belajar bahasa Indonesia di BIPA. Halo, nama saya Eduardo, saya dari Spanyol. Saya mahasiswa di sini di BIPA FIB, BIPA 3. Saya kuliah bahasa Indonesia karena saya sangat tertarik pada negara ini dan kursus ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk bertemu sama orang lain yang juga tertarik pada negara ini dan juga untuk menikmati aspek budaya dan aspek bahasa yang menarik. Selamat siang semuanya, nama saya Yordanka Vicheva dari BIPA 3D, saya berasal dari Bulgaria dan saya senang sekali saya bisa lulus BIPA karena ini pengalaman yang bagus, saya bisa mengerti bahasa Indonesia lebih bagus sekarang dan mudah-mudahan bisa cari kerja di sana. Terima kasih semuanya. Nama saya Ji, saya dari Jepang dan alhamdulillah bisa lulus BIPA 2. Terima kasih banyak Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Merasa senang sangat karena saya dapat teman yang baik, teman yang bagus, teman yang sangat pintar dan rajin. Jadi saya bisa bersemangat belajar, terus belajar. Saya cinta Indonesia, terima kasih. Selamat siang, saya Akane Yamaguchi dari Jepang. Saya peserta BIPA 3. Pengalaman menarik di BIPA itu mungkin pesertanya banyak dari masing-masing negara. Jadi saya bisa ketemu sama orang Indonesia tentu, orang Korea, orang Belanda, ya orang Taiwan. Jadi itu yang menarik menurut saya. Terima kasih banyak.